Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Beberapa kandidat calon kepala daerah dikalahkan kota kosong dalam perhitungan cepat Pilkada Daerah Serentak 2018. Dan kemenangan kota kosong menjadi pertanyaan siapakah yang menjadi kepala daerah jika pilkada dimenangkan kota kosong. Dan berikut selengkapnya. Berdasarkan hitung cepat sementara atau quick count di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kota kosong menang dalam pemungutan suara 27 Juni 2018. Berdasarkan hasil perhitungan cepat sementara dari beberapa lembaga survei, Kota Kosong unggul atas calon tunggal Munafri Arifuddin Andi Rahmatika Dewi yang mendapat dukungan dari 10 partai besar. Jika mengutip pasal 54D ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Pemilihan berikutnya akan dilakukan pada tahun berikutnya oleh penyelenggara pemilu. Nantinya diatur dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jika bila belum ada pasangan calon terpilih, maka pemerintah menugaskan penjabat gubernur, tingkat provinsi atau penjabat tingkat kabupaten kota. Tim Liputan iNews memberitakan.